lagi sama aku Sita di channel Sita Su Beauty. So, hari ini aku mau review ini masker untuk kaki. Jadi buat kalian yang punya kaki yang pecah-pecah, terus apa kulit telapak kakinya yang kasar, terus kering, pecah-pecah gitu, kalian bisa pakai ini. Jadi aku beli ini di HKTV Mall seperti biasa. Sebenarnya ada banyak macam masker kaki kayak gini buat ngelupasin apa itu, buat ngelupasin kulit mati yang kasar-kasar gitu di telapak kaki. Coba aku lihat harganya. Aku beli pas aku beli harganya kalau nggak salah tuh 40 dolaran lah. Jadi aku udah pakai ini. Jadi kan aku punya dua, aku udah pakai satu. Aku pakai kemarin pas kita staycation di Nina Hotel. Jadi malam terakhir itu hari Jumat tanggal 27 Agustus kemarin. Jadi aku pakai malam setelah mandi gitu, terus aku pakai selama 1 jam. Sebenarnya enggak 1 jam juga bisa, 40 menit lah, 40 menit sampai, ini tulisannya kan 40 fun, ini fun itu maksudnya untuk menit, jadi 40 menit sampai 1 jam gitu. Aku pakai 1 jam. Nah hari ini hari Selasa, jadi udah hari ke Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Sabtu. Sabtu kan hari pertama, berarti kan aku pakainya hari Jumat malam. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sekarang jam 6 lebih seperempat, berarti udah hari keempat. Kakiku udah mulai ngelupas kulitnya. Let me show you. Okay. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Nanti aku tulis apa namanya channelku, channel vlog untuk aku dan keluarga kecil aku. Biasanya aku ngevlog itu seminggu 3-4 kali gitu. Jadi random vlog maksudnya. Gitu. So nanti aku taruh di description box below. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih yang udah subscribe. Thank you. Let me show you kaki aku yang udah mulai mengelupas di hari keempat. Jadi kakiku ini udah mulai ngelupas kayak gini. Ini udah mengelupas. Ini sebelah sini juga udah mengelupas. Jadi nanti kalau setiap kali habis mandi ini makin banyak ini nanti yang mengelupas. Nah, sebelah sini udah. Nih, sini juga udah mulai mengelupas. Nah, sini kakiku kotor karena nggak pakai sendal di dalam rumah. Terus ini juga, as you can see, jadi kayak kulit apa namanya? Kayak kulit ular mengelupas gitu. Oke. Okay. Let me show you. Here, like this, ini udah mulai mengelupas ini. Nah, kayak gini. Yang sebelah sini yang belum, yang belakang sini belum. Kebanyakan itu memang yang daerah depan dulu yang mulai ngelupas. Nah, sampai atas-atas ini. Nah, oke. Jadi aku harus nunggu sampai ini mengelupas semua, baru nanti aku lanjutin videonya. Oke? So,
Thank you.